أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian, jamaah sholat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman. Dengan nikmat-nikmat Allah itu kita bisa hadir di tempat ini, di rumah Allah ini, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita ini diberkahi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita lanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis nomor 19 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Keterangannya belum selesai juga hadisnya, yaitu dari Ibnu Abbas. Dia diberi nasihat oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil. Kuntu khalfan Nabi SAW yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Suatu hari saya duduk di belakang Nabi dan sama beliau saya diajari beberapa kalimat. Nabi mengatakan, wahai anak kecil, sungguh aku akan ajari kamu dengan beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Artinya, perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Maka orang yang seperti itu bisa menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka akan dijaga dirinya, hartanya, keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau ada orang yang tidak menjaga perintah Allah, bahkan larangan Allah diterjang, perintah Allah diremehkan, maka tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga dirinya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, nanti Allah akan ada di hadapanmu. Artinya Allah akan membimbing kamu ke jalan kebaikan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu berdoa meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh minta tolong kepada manusia, boleh, asalkan manusia itu mampu. Tetapi hati kita tetap menyandarkan itu semata-mata datang dari Allah. Manusia tidak bisa menolong kecuali diberi kekuatan dan diizinkan oleh Allah. Ada kekuatan tidak diizinkan oleh Allah menolong, tidak akan mungkin bisa menolong kita. Contoh sederhana, ban kita gembos ya, sepeda motor gembos, kemudian kita tuntun. Orangnya mampu, tapi mungkin pada waktu itu orangnya lagi sakit perut. Sik-sik mas, ini kanti ngenteni ndak apa-apa ya, saya lagi sakit perut, pulang dulu. Padahal kita kesusu ini selak ditembel, ditunggu orang. Nah, dia mampu nolong sebenarnya, tapi Allah tidak izinkan. Banyak yang seperti itu ya. Kita minta tolong kepada dokter untuk apa, sebagai wasilah, sarana untuk menyembuhkan penyakit kita. Minta tolong kepada tukang bekam untuk membekam supaya darah kotor keluar, dan seterusnya dan seterusnya. Boleh, tetapi hati kita bersandar kepada Allah. Yang tidak boleh itu minta tolong manusia yang tidak mampu. Apa itu? Minta rezeki. Rezeki kepada Allah. Manusia butuh, sama-sama butuh rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sejak kecil sudah diajarkan oleh Rasulullah tauhid kepada Ibnu Abbas. Maka hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kamu itu jangan tergantung sama bapak nak. Yang memberi itu Allah. Bapak ini hanya sarana saja. Kalau Allah izinkan membantu kamu, nolong kamu, menghidupi kamu, bisa. Tapi kalau suatu saat Allah tidak izinkan, tidak akan mungkin bisa bapak menolong kamu. Gitu para jamaah. Diajari tauhid supaya apa? Kita juga sebagai orang tua tidak merasa berjasa kepada anak. Sehingga nanti tua, kita ketua, anak sudah dewasa, tidak balas budi, kita kecewa. Kenapa? Karena tidak ikhlas di dalam merawat dan mendidik anak. Kembali lagi. Kemudian selanjutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan semua manusia berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadamu kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Semua mendukung, semua setuju. Tapi kalau Allah tidak menjadikan gagal, ya, apa katanya Allah? Dan itu sudah ditakdirkan dulu sebelum kita diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum adanya dunia. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum adanya semesta ini. Pertama kali yang diciptakan adalah pena. Uktub, tulis wahai pena. Apa yang saya tulis ya Allah? Uktub maqadir khalaik. Tulislah semua takdir makhluk-makhlukku. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum adanya segala sesuatu. Cuma Allah dan pena saja yang ada. Maka para jamaah, kalau Allah tidak berkenan atau dulu catatannya itu belum atau tidak ditulis oleh Allah, tidak ditulis oleh pena atas perintah Allah, tidak akan mungkin akan sampai kepada kita. Orang menolong kita, orang memberi sesuatu pada kita, orang memudahkan jalan kita, tidak akan terjadi kecuali kalau memang dulu sudah takdirnya. Gitu Pak ya. Misalnya pemilihan apa gitu ya, orang pinter sama orang bodoh. Lah kok yang menang yang bodoh? Ya memang dulu sudah ditulis. Misalnya tukang kayu jadi raja gitu ya. Takdirkan oleh Allah jadi. Yang pinter-pinter sekolah tinggi-tinggi nggak jadi apa-apa. Nah, maka itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaik. Andaikan semua makhluk ini, manusia atau jinnya, siapapun akan mencelakakan kamu, bersatu padu mereka mengepung kamu dengan senjata lengkap ya, dengan peralatan canggih, kalau belum ditentukan oleh Allah takdirnya, maka tidak akan bisa, kamu akan celaka. Tidak ada sehelai rambut pun yang akan rontok kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ajaran tauhid. Supaya apa? Supaya kita itu yakin semua yang terjadi itu atas izin Allah. Manusia tidak bisa menolong, tidak bisa mencelakai kalau tidak diizinkan oleh Allah. Musuh tidak bisa mencelakakan kita, tidak bisa mengalahkan kita, kecuali kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma masalahnya kita ini harus berusaha untuk meraih takdir yang baik. Kita kan nggak tahu takdir kita. Ada orang malas kerja, ya sudahlah, kalau saya takdirnya kaya nanti bakal kaya, apa gitu? Karena berpikiran takdir, lalu dia mengatakan tidak usah sholat, tidak usah puasa, nanti kalau takdirnya masuk surga sendiri. Emang begitu? Para jamaah, kalau urusan dunia saja kita berusaha mati-matian sampai mati betulan, peras keringat banting tulang, kerja pergi pagi pulang sore sampai ngelembur-ngelembur, tujuannya apa? Supaya kaya. Nggak kaya-kaya juga, iya kan? Tapi kalau urusan akhirat orang meremehkan, ya sudah, nanti kalau sudah takdirnya masuk surga bakal masuk surga, buat apa ibadah, katanya gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini ada sunatullah, ya, ada sunatullah. Makanya ada maqalah mengatakan man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh meraih sesuatu dia akan dapat meraihnya, dia akan sukses meraihnya. Tapi semua itu tergantung kepada Allah. Maka Imam Hasanul Basri ketika dia ditanya, karena beliau ya kerjanya nyantai dan beliau zuhud. Zuhud itu orang kaya tapi tidak serakah, tidak dinikmati semua, seperlunya yang lain diamalkan. Ditanya tentang rahasia zuhudnya, mengapa engkau ini dalam mencari rezeki kok ya nyantai, tidak seperti yang lainnya? Maka kata Imam Hasanul Basri, ulama tabi'in ini, beliau menjawab bahwa kalau rezekiku tidak akan kesasar ke teman atau ke tetangga, pasti akan datang kepadaku kalau itu memang bagianku. Dan kalau bukan rezekiku, meskipun aku kejar mati-matian, tidak akan mungkin aku dapat. Betul, Pak? Betul nggak omongannya Imam Hasan Al-Basri ini? Kalau rezekiku tidak akan mungkin ketukar, pindah ke punya sampean, tidak mungkin. Kalau rezeki saya pasti datang ke saya. Kalau bukan rezeki saya kejar mati-matian, tidak akan mungkin saya dapat. Maka para jamaah, kita ikhtiar ya, kita cari maisha itu seperlunya, sewajarnya. Jangan sampai ngelembur-lembur, lupa sholat, lupa ngaji, nggak ada waktu baca Quran, nggak ada waktu dzikir, nggak ada waktu sholat malam, nggak ada waktu, semua habis untuk kerja. Bahkan tidurnya saja hanya beberapa jam. Apa-apaan kita ini tidak akan mungkin tertukar. Bukan berarti tidak boleh kerja keras, cuma bagi waktu. Loh Ustaz, kerjakan ibadah. Iya, ibadah, tapi bukan ibadah utama itu. Ibadah utama apa kita ini? Ada yang bisa jawab, Pak? Apa ibadah utama kita? Sholat itu ibadah utama kita, dan nanti ditanya oleh Allah pertama kali ibadah kita ya sholat. Tidak ditanya tentang ibadah kerjaanmu gimana, beres atau enggak. Sholat. Makanya ada yang mengatakan kita ini hidup untuk sholat, menunggu waktu sholat, disambi kerja, disambi jadi guru kalau jadi guru ya. Jadi menjadi TNI Polri itu kerja sambilan, menjadi pedagang, buka toko, bisnis, apa itu, nah, apa saja, itu kerja sambilan. Kerjaan utama kita itu sholat. Menunggu waktu sholat kita isi dengan cari maisha itu. Begitu para jamaah, jangan kita korbankan ibadah yang utama dengan mencari alasan ibadah yang sebenarnya itu. Kalau kita bisa bagi waktu, pasti akan datang kepada kita. Maka nampaknya banyak umat Islam yang belum baca hadis ini, sehingga apa, waktunya terforsir untuk sesuatu yang sudah pasti dia dapat ya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau bukan jatah kita, tidak akan mungkin sampai kepada kita. Begitu pula kalau Allah takdirkan kita celaka, meskipun kita sudah berhati-hati ya bakal celaka, karena kita nggak bisa nolak. Kecuali kalau kita ini memang sengaja ya, seperti ada orang bunuh diri itu ya, sengaja menabrakkan diri ke motor, menabrakkan diri ke kereta api, sengaja loncat dari atas gedung, itu kan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, kalau memang dia tidak ditakdirkan mati, bisa jadi loncat dari gedung, ternyata di bawahnya ada jaring misalnya. Nah, misalnya ada tukang ya, lagi bangun kemudian ada jaring, gagal bunuh diri. Kan banyak juga orang bunuh diri mau nabrak kereta api, oh ternyata lewat rel sebelahnya. Nah, begitu para jamaah. Jadi yang tidak boleh itu, meskipun gagal dia sudah dosa karena sudah berusaha mencelakakan dirinya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke jurang kebinasaan. Jadi kita berusaha semampu kita untuk menghindar bahaya, tapi kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita sesuatu yang tidak enak, apa kecelakaan, apa sakit, apa musibah, ya sudah, kita sebagai orang yang beriman ridho ya, ridho. Tetapi begini para jamaah, khususnya musibah, lebih-lebih yang hari ini menimpa bangsa kita. Ada gempa ndak mari-mari ya, ada gempa terus saja, hampir tiap hari gempa itu di Lombok. Betul nggak, Pak? Terus ada apa? Kalau itu apa ujian, lihat dulu siapa yang diuji. Pantas nggak kita diuji? Ujian itu kalau menjadi anggota atau peserta atau siswa. Jangan-jangan kita merasa diuji padahal bukan anggota orang Islam, alias bukan orang beriman. Saya lagi diuji oleh Allah. Loh, mau kamu nggak sholat kok diuji? Mau kamu kafir kok diuji? Itu adab, persekot adab di dunia. Yang diuji itu orang beriman. Anak sekolah terdaftar di SMP, SMA atau SD Mujahidin, terus ikut UNAS. Ya wajar kalau dia tidak sekolah di Mujahidin, kemudian dia ikut ujian di Mujahidin. Ya tidak mungkin lah, iya kan? Terdaftar dulu. Nah, kita ini terdaftar enggak menurut pandangan Allah sebagai orang beriman, kok ngaku-ngaku diuji. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka orang Jawa mengatakan ojo kegeden rumongso, ya kan? Jangan-jangan itu adalah perskot adab di pedon payment uang mukanya sebelum adab yang besar nanti di akhirat. Karena kabarnya di situ banyak maksiat, ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita berharap mudah-mudahan orang-orang yang beriman, yang bertakwa di sana, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala dengan kesabarannya. Dan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang Islam yang ahli maksiat supaya cepat tobat. Itu apa? Peringatan. Nah, bagi orang kafir itu adalah adab, ya, adab sebelum nanti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang jelas Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena tingkah polamu, perbuatanmu. Dalam hal ini adalah maksiat. Ada yang mengatakan karena alam sudah bosan dengan kita, katanya gitu ya. Kalau dalam pandangan agama, karena maksiat, ya, fabima kasabat aidikum. Padahal kata Allah, wa ya'fu an kasir, yang sudah diampuni oleh Allah dosamu itu sudah banyak. Berarti apa? Kenemenen dosanya itu saking banyaknya. Padahal sudah banyak yang diampuni oleh Allah, tapi oleh Allah kok masih diberikan musibah. Ada apa? Karena sudah overload dosanya. Hati-hati para jamaah. Jadi Allah itu di samping Ghafurur Rahim juga punya sifat syadidul iqab, sangat keras sekali hukumannya. Maka dari itu mari kita introspeksi. Ada apa ya dengan bangsa kita ini? Padahal Allah berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihi barakati minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk itu, penduduk satu pulau, penduduk satu negeri, penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ya, hujannya menjadi berkah. Kemudian tumbuh-tumbuhannya jadi berkah. Ini ndak, ya, nanam jagung, nanam padi, begitu panen hancur harganya. Kenapa? Impor beras dari luar, ndak berkah. Petani pada menjerit, ini banyak hasil panen kok malah impor. Begitu pula SDA-nya, sumber daya alam, migas, non migas, ya, dikeruk oleh orang kafir, oleh asing. Padahal yang punya kita. Kenapa tidak berkah? Nggak berkah. Kenapa tidak iman, tidak takwa? Sedikit yang iman, sedikit yang takwa. Ya, itu logika terbaliknya. Atau dalam bahasa fikihnya sebagai mafhum mukhalafahnya. Jadi kalau penduduk satu negara, satu negeri itu beriman bertakwa, kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Nah, ini penjelasan selanjutannya. Tapi karena penduduknya itu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau syariat Allah, tidak mau. Ya, ayat-ayat Allah tidak mau. Pengennya ayat-ayat konstitusi buatan Belanda. Nah, itu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami hukum mereka karena perbuatannya. Inilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian satu hadis lagi, ya, lanjutan dari hadis itu. Dalam riwayat Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di depanmu. Ta'arraf ilallahi firroha ya'rifka fisyiddah. Ya, kata Rasulullah SAW, kenalkan dirimu kepada Allah, yaitu dengan banyak beribadah, bertaqarrub, dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Di saat kapan? Di saat lapang, badan sehat, rezeki lancar. Itu yang sergap ibadah malahan. Kenalkan dirimu kepada Allah. Jangan telat-telat sholat. Ya, biasakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian apa? Puasa sunnah, baca Quran dan seterusnya. Ketika lapang, ya, maka ketika kamu dalam keadaan sulit, sakit, tidak bisa pergi ke masjid, ya kan? Berkurang ibadahnya. Maka Allah akan apa? Akan mengenalimu ketika dalam keadaan susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ta Rasulullah, ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan bisa sampai kepadamu, tidak akan bisa menimpamu. Wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak. Dan apa yang menjadi bagianmu maka tidak akan terlepas darimu. Ini biasa kita baca doa ini setelah sholat, ya, sebelum kita baca zikir subhanallah, subhanallah sampai 33, alhamdulillah 33, ya. Sebelum itu kita baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, ya Allah, tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menolaknya, dan tidak ada yang bisa menolak kalau engkau bakal memberinya. Jadi apa yang menjadi pemberian Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah tidak memberi, orang pada ngumpul semua akan memberi, tidak akan mungkin sampai kepada kita. Kemudian selanjutnya wa'lam annan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Ya, pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Apa yang dimaksud di sini? Setiap kita, kalau kita ini beriman, pasti akan diuji oleh Allah. Tidak akan mungkin tidak, pasti. Dan ujian yang terberat itu adalah para nabi dan rasul. Karena kita bukan nabi dan rasul, tidak akan mungkin diuji seperti nabi dan rasul. Maka dikatakan oleh Allah ujian secara umum bagi orang beriman dalam surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh, niscaya, pasti. Di situ ada lam ta'kid, ada nun ta'kid. Sungguh-sungguh, pasti kamu akan kami uji. dengan sesuatu. Apa itu? Khauf, rasa takut. Takut terhadap musuh. Sehingga apa? Iqdad, persiapan. Takut komunis merontak, takut nanti diserang Syiah, maka siap-siap umat Islam berlatih berkuda, memanah, berlatih senjata dan sebagainya sebagai perintah Allah, bukan untuk neror orang, tapi untuk persiapan, gitu ya. Maka yang pandai senjata dan lain sebagainya itu ajari anak-anak muda itu, ya, itu sebagai wujud karena ujian dari Allah, ya, serangan musuh, takut musuh menyerang, maka kita persiapan begitu. Khauf atau menjadi DPO, dikejar-kejar sama orang kafir, ya. Dan bapak dan saudara sekalian, hampir semua para nabi itu DPO, menjadi buronan penguasa zalim. Nabi Ibrahim seorang diri, DPO, dikejar-kejar. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Nabi Muhammad dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nah, khauf wal ju' dan lapar, kekurangan makanan, itu semua ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwal, gak punya harta, miskin, fakir. Wal anfus, dan diuji dengan kematian anggota keluarga, sanak famili dan lain sebagainya. Was samarat, juga kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi menghadapi semua tadi itu gampang, kuncinya sabar. Kalau sabar lulus, tapi kalau ngersulo, apa ngersulo pak? Sambat, getun. Jadi wong Islam kok tambah sorong ini, yo dikejar-kejar sama musuh Allah, diceng sama musuh Allah. Wis tak mengundurkan diri ya jadi wong Islam. Apa begitu? Sabar, karena memang kita orang beriman itu diuji oleh Allah. Siapa orang sabar? Diterangkan di ayat lanjutannya 156. Alladzina idza asabathum musibah, apabila dia ditimpa musibah, qalu, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan sekedar kata-kata. Kesandung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang harus seperti itu. Ya, ada anggota keluarga yang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Cuma bukan sekedar kata-kata, sama seperti alhamdulillah dapat nikmat, tapi dipakai maksiat. Itu bertentangan dengan ucapan syukurnya tadi. Begitu pula innalillahi istirja ini, itu harus dihayati, dijiwai, difahami maknanya. Innalillah, kita semua itu adalah miliknya Allah, ya. Kita bukan milik istri kita, istri kita bukan milik kita, anak juga bukan milik kita. Itu amanah dari Allah, dititipkan kepada kita. Rumah, semua apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita. Ini bukan milik kita, ini miliknya Allah. Raga ini miliknya Allah, kemudian dipinjami ruh yang datang dari Allah, nanti diminta balik kepada Allah. Nanti raga kita masuk ke tanah, semua ini pinjaman dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan pasti kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bukan sekedar bakal mati. Loh, ada terusannya. Kalau kembali ke Allah berarti ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi selama kita mengarungi kehidupan itu, dapat nikmat, kamu syukur apa enggak, itu nanti ditanya oleh Allah. Kamu dapat musibah, kamu sabar atau enggak. Nah, disitulah nyambungnya dengan ayat ini. Ulaika alaihim, kalau kita sudah bisa sabar, maka kata Allah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, maka mereka itulah orang-orang yang sabar, mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah dan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang sabar itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, wa annal faraja ma'al karb, dan sesungguhnya ketahuilah kelapangan itu bersama kesempitan. Wa annal ma'al usri yusra, dan bahwa kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ingat para jamaah, dengan hadis Nabi ini, ketika kita dalam keadaan waktu longgar itu sebentar lagi akan sempit, maka di hadis yang lain manfaatkan 5 sebelum datangnya 5, yaitu diantaranya masa lapang sebelum datangnya sempit, waktu longgar masih banyak waktu gitu ya, sebelum datang kesibukan itu manfaatkan, karena sibuk longgar itu sudah pasti gonta ganti. Begitu pula wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama satu kesulitan di belakangnya itu banyak kemudahan. Jadi Allah memberi satu saja kesulitan ya. Kemudian setelah itu kalau kita lulus ujian dengan satu kesulitan ini, banyak kemudahan-kemudahan. Karena di sini pakai al-ma'rifah al-usr itu maknanya spesifik ya, satu. Kemudian yusra nakiro, jadi banyak, lebih dari satu. Nah begitu para jamaah. Jadi ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, itu coba dipikir, kita sakit misalnya, bandingkan dengan waktu sehat. Lama mana waktu sakit dengan sehat? Apa? Lama waktu sehat kan? Kemudian ketika tidak punya duit, ya utang numpuk. Lama mana ketika dulu jadi bos, duitnya banyak, fulusnya banyak, gaji karyawan. Ya, sekarang sudah tua, pensiun, anak sudah jadi semua. Ya sudah ditarik oleh Allah rezekinya, rezeki anak langsung diberikan oleh Allah kepada anak karena sudah bisa bekerja sendiri. Kita sudah tua, tinggal pensiun, kalau diberi banyak buat apa coba? Makan ya 3 piring dalam sehari belum tentu habis. Ya, kadang kalau sudah sepuh gitu makannya bubur ya. Ya sudah terbatas. Maka para jamaah dikurangi rezekinya. Itulah para jamaah, kalau kita ini faham tentang hadis ini, kita akan optimis ya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tidak ada yang sulit kalau ditolong oleh Allah. Tapi walaupun itu mudah, kalau Allah mempersulit pasti sulit. Jadi tawakallah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hambanya yang bertauhid, yang selalu bergantung kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.